Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Untuk video kita kali ni, Aki nak bagi tahu korang yang Aki dah 24 jam tak tidur. Ini bukan main-main. Memang betul lah Aki tak tidur langsung. Betul tak Abang Syah? Tada! Betul. Sebab kita ada appointment. Appointment pula. Dah sampai ke kita punya ni bang? Bukan. Okay, so kita nak pergi ke sesuatu tempat yang sangat special. Kita punya luggage dah ada kat sini. Tada! Abang Syah punya 3, Aki punya 1. Tak adalah, Aki punya 2, Abang Syah pun 2. So kita orang kali ni nak pergi travel sebenarnya. Nak pergi travel ke mana korang tengoklah nanti. Sebab kali ni Aki pergi tanpa tour guide. So kita nak buat macam game. Boleh tak bang? Kalau sesat lantak lah memang. Kita akan pergi ke negara yang kita tak tahu bahasa dia, tapi kita akan cubalah belajar, belajar untuk hidup dekat sana nanti. So, kepada yang baru masuk TikTok channel Aki Zulkifli, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. So, sekarang kita tengah tunggu Grab. Grab dah sampai bang. Kan? Okey, jom. Kita orang nak naik Grab dulu, okey? Nanti kita roger baliklah. Okey guys, sekarang ni Aki dah ada dekat dalam bas. Tada! Abang Syah tidur. Aki pun dah mengantuk dah ni. Kita nak pergi KLIA. And then sampai KLIA, kita kena menunggu lagi flight kita. Ya Allah, lambat lagi. Aki dah ngantuk dah. Abang Syah memang tak cukup tidur juga. Tapi Akil berjaya 24 jam tak tidur weh. So Aki nak tidur dulu eh. Korang nak tengok Aki tidur tak? Sejam. Ah, dah. Lebih-lebih siapa nak layan. Bye. Okay guys, so Aki dapat tidur sejam dekat dalam bas tadi. Abang Syah tidur berapa jam abang? Kurang sejam. Yelah tu. So sekarang ni kita makan. Kita dekat Plaza Premium Lounge. So Aki biasa kalau nak masuk Premium Lounge ni pakai kad kredit masuk free. Tapi kali ni Aki seorang je lepas. Abang Syah tak lepas. Kena ada duit. Kena bayar sendiri. Lepas tu dapat free je. So dekat Jeddah hari tu okey je. Dekat sini tak lepas. So ada sup. Sedap ke bang sup dia? Tak. Tak sedap. Okey, Aki nak cuba rasalah. Ni Aki ambil ni mee. Biar mee macam mee masak kicap. The sup dia. Bismillah. Tapi boleh lah dia ada bau-bau. Dia ada bau-bau apa? Arang. Sebab dia kalau sup mushroom sup yang pizza punya sedap. Yang ini dia terlalu pekat. Cendawan dia rasa pekat gila. Tapi sedap lah. Haji suka, Haji suka. Yang ni Haji suka. First time lah Haji puji makanan sedap. Abang Syah puji tak sedap. Tak. Pada abang sedap je. Tapi ada orang yang macam Akim ni macam tak. Dia selalu cakap tak sedap. Tapi kali ni dia cakap sedap lah. Ikut tekak masing-masing lagi. Lepas tu Akim ambil dia punya dessert. Tadaaa. Dessert ni kita nak buat rasa-rasa je. Dia ada lagi dessert yang lain. Apa benda? Coconut apa benda tau. Kuih coconut. Lepas tu abang gula hangus. Rasa kek. Lepas tu yang ini. Yang ni nampak lembut. Sebab tu Abang Syah ambil banyak kan. Mesti Abang Syah ambil. Lepas tu dia lebih je kan. Dah sedap. Ambil je. Benda tu nak makan. Sedap-sedap. Lepas tu Abang ambil lebih. Lepas tu ada yang macam strawberry. Ni dengan strawberry lah. Dia cheesecake juga. Cuma dengan strawberry. Tada! Sedap juga. Sebab cheesecake memang Aki suka. Strawberry dia pun manis. Tak mantap. Lepas lagi lamin juga dia punya chocolate chips. Macam chips small. Boleh lah. Biskut dia buat sendiri. Lepas tu yang makan-makan ni, kita ada apa? Mee. Ada samosa. Semua benda lah kita nak rasa. Sedap memang. Rasa macam karipap. Samosa ni karipap je kan. Kan pun nak makan samosa. Padahal dia dalam bentuk segitiga je. Kan dia bentuk segitiga. Pada samosa. Bentuk yang memang macam tu kan.
Ha. Separuh bulat tu kan. Dia panggil curry puff. Kenapa eh? Korang tahu ke? Kalau korang tak tahu, Haki lagi tak tahu. So, nak buat apa lagi ni? Kita orang punya flight lagi sejam. Nak bagi tahu ke dia orang kita nak pergi mana bang? Okeylah. Nak cerita ke tak nak bang? Ceritalah. Kita ceritalah yang kita sebenarnya nak pergi Jepun. Nak sambung belajar. Nak sambung belajar. Abang Syah nak sambung belajar kat Jepun eh? Ya. Laki nak pergi Jepun. Akhir 4 tahun lepas kot. 4 ke 5 tahun? 5 tahun kot. 5 tahun lepas ke 4 tahun lepas Akhir dah pernah pergi Jepun. Tapi dengan Akhir punya kawan-kawan masa ambil degree dulu kat USM. So kali ni Akhir pergi lagi sekali. Akhir masa Akhir dulu pergilah, rasa macam tak berkemampuan lah nak beli tu ini, macam susah. So sekarang ni dah ada duit sikit, adalah sikitnya, bolehlah nak berjalan-jalan. Lepas tu Alang-Alang tu buat kerja juga, ada kerja juga kat situ. So Alang-Alang tu ada kerja, sambil-sambil tu buat YouTube lagi, dapatlah balik duit. Tentu kerja Akhil. Macam tu je lah. Kalau tak nak buat video kat rumah je. Sampai bila nak makan jajan ni kat rumah? So macam tu lah. Kita orang akan terbang. Berapa jam? 7 jam. 7. Lama je. Sebab tu Akhil tak tidur 24 jam. Baru tidur sejam ni. Nanti dekat dalam flight mesti kita tidur. Tiba-tiba bangun dah sampai. So sekarang ni kita punya flight pukul 2.30. Sampai malam nanti. Patutnya kan malam tu kan Akhil dah plan dengan Abang Syah nak tidur dekat airport. Nak macam mencabar lah. Macam Akhil dulu dekat USM, kita orang kan dah sampai malam. Buat apa nak check in hotel kan, membazir je. Jadi fikir-fikir tak apalah, kita sewa lah hotel. Alhamdulillah. Sebab hotel dia pun agak mahal. Dia standard dia, duit currency dia macam sini RM1, sana RM3.50. So apa-apa mahal RM3.50. Macam pergi Singapura jugalah. Macam tu je lah harganya. Abang Syah excited tak? Excited. Aku nak tunjuk kat korang. Aku dah tukar duit. Okay. Abang. Abang pegang je. Akhil. Akhil dulu dia pergi Jepun, dia ada satu pakai sweater ni tau. Dan abang akan bawa balik sweater tu. Oh, abang bawa sweater Jepun. Akan kembali balik nostalgia Akhil masa dia belajar. Akhil nak tunjuk Akhil ada duit. Taruh papam. Oh, ni pakcik Jepun ni. Satu helai kertas ni RM3.50. Kan Akhil kata dia darab 3.5 lebih kurang macam tu. So Akhil tukar sikit je cash. Sebab takut nak guna cash kan. Jadi yang lain-lain kita guna kad je. Lebih selamat daripada guna duit cash sahaja. Macam tu lah. Selamat dan jimat. Ya. Dan jimat juga. Tak payah nak tukar duit banyak. Lagi banyak kita tukar duit, lagi rasa nak tukar duit banyak. So kita orang nak makan lah ni. Lepas tu kita orang naik flight nanti. Kita buatlah video apa-apa. Macam biasa ke? Apa rasanya naik flight tak buat video kot? Kan? Sebab kita naik Air Asia je. Lepas tu makan pun benda yang sama je. Aku pernah buat video makan benda macam tu je. Sama je. Yang lain-lain sikit aku akan buat lah. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Yeay! Akhil, kalau orang tengok video ni, Akhil belum pergi Jepun lagi. Akhil buat video ni terus Akhil post. Sebab hari ni Akhil tak ada video apa. Sebab sibuk kan. Dengan ada masalah lagi macam-macam. Okeylah. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification, ting. Dan orang pandang-pandang lagi kan, dia tengok Akhil pegang kamera. Tapi dia tahu dah kan YouTuber kan. Entahlah nak. Okeylah, kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita nak sambung makan. Bye-bye. Bye. Bye.